Tak terpantau bunyi nih. Sudah terpantau rajin, Mas. Rajin. Sudah makan pur nih, Mas? Pur total. Pur total. Iya. Jantan semua, Mas. Berapa ini harganya nih? Harga ini tak kasih remaja 5 juta saja. Nah, iya. Kalau zebra fin harganya berapa nih? Murah, Mas, promo. Promo. Berapa sepasang 40.000. Sepasang 40.000. Wah, luar biasa nih. Ini per ekor berapa nih? Per ekor 100.000 saja. 100.000 rupiah untuk kolibri ninja. Ini stok di bawahnya ya? Iya, sama, Bos. Wah, masih banyak banget stok. Ini pentet ori Sumenep ya? Ori Sumenep, Mas. Ori Sumenep. Nah, stoknya banyak banget nih. Semoga channel Rafi Kicau semakin jaya. Amin. Pokoknya selalu di-subscribe, like, comment, and share. Oke, Mas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat Kicomania dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, diberkahi apapun usahanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa Rafi Kicau hadir kembali di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Dan kali ini posisi di parkiran motor ya. Nah, ini pas dibelokan. Nah, dari sana dari pintu arah masuk. Nah, kali ini Rafi Kicau akan mencoba mereview lagi kios Mas Sigit. Nah, untuk posisi kios nah ini pas di depan saya ini. Nah, kita mau langsung untuk akses masuknya lewat sana muter ya, nanti tertuju di kios Mas Sigit. Kita langsung ke dalam saja. Nah, ini kita sudah tertuju untuk di kiosnya Mas Sigit, kios yang mau kita review untuk hari ini ya. Nah, sebelum review, Rafi Kicau mencapai beribu terima kasih buat sahabat Kicau yang sudah mensupport channel saya. Dan yang baru gabung, Rafi Kicau mohon dukungannya dan ikhlas untuk dipadamkan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Rafi Kicau. Nanti kita mau langsung sapa untuk Mas Sigitnya. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, Mas, sehat. Oke, alhamdulillah sehat banget ya. Iya, sehat banget, Mas. Oke, ini untuk hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu. Tanggal 26 Juni 2023. Oke. Mantul. Dikasih info, Mas, yang ready untuk di kios Mas Sigit hari ini. Hari ini ready-nya semua burung lokal dan burung impor pastinya full, Mas. Full ya? Iya. Mantap banget. Untuk info kirim-kirim gimana nih? Info kirim-kirim Jabodetabek bisa COD, luar Jabodetabek ntar halo-halo atau melalui video call, melalui WA ya. Melalui kalau WA. Cocok di transfer, kalau nggak cocok di cancel. Oke, nah kadang-kadang sekarang bisa melayani seluruh Indonesia. Melayani seluruh Indonesia, Mas ya. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Ditanggung pembeli. Iya. Nah, jika sahabat Kicomania yang nggak direspon ini kadang-kadang sibuk, Mas ya. Kadang-kadang sibuk, Mas. Kebanyakan chat masuk, Mas ya, atau panggilan masuk. Iya, masuknya soalnya bersama-sama. Nah, melayani tuker tambah nggak nih, Mas nih? Melayani, Mas. Yang penting burungnya no minus. Usahakan tuker tambah burung dibawa ke kios sama-sama cocok nambahnya. Oke. Banget. Jadi kalau yang mau tuker tambah banyak berapa? Nego di kios aja. Nego di kios. Iya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung pantau aja, Mas ya. Siap, Mas. Jangan berlama-lama. Oke. Oke, Bosku, siap. Oke, ini yang pertama yang kita pertama pantau. Bosku ya. Nih, burung apa nih, Mas Sigit? Itu namanya emprit Jepang. Emprit Jepang. Ya, atau ada yang bilang MG. MG. Nah, ini pantauannya. Stok banyak, Mas ya? Banyak, banyak. Untuk warna juga masih banyak pilihan nih. 300 ekor. 300 ekor. Iya. Ini untuk emprit Jepang. Emprit Jepang masih. Nah, ini untuk jualnya per pasang atau per ekor nih? Per pasang boleh, per ekor juga boleh. Boleh. Nah, untuk per ekor dulu berapa ini? Per ekor 100.000. 100.000 rupiah. Iya. Berarti sepasang 200 nih. Sepasang 200. 200.000 rupiah untuk emprit Jepang. Stoknya luber, Mas. Mana stoknya nih? Nah, ini pantan untuk stoknya ya. Jadi ya, memang sangat ambiar. Ambiar sekali. Nah, untuk bibit Mas Sigit nih. 100.000 per ekor dan sepasang 200.000. Kalau main partai tak kurangin, Mas. Mantap banget. Nah, kalau yang main partai tentunya dikurangin, Mas ya. Pastinya harganya di bawah harga yang saya sebutin sekarang. Oke. Jadi kita main biar dapat untung, Mas ya. Iya. Oke. Pokoknya intinya bisa buat jual lagi. Oke, mantap. Nah, ini juga tersedia untuk burung zebra fin. Zebra fin lokal, yang lokal, Mas ya. Iya, ini yang sangat cocok buat di aviari, Mas. Ini lucu-lucu banget burungnya. Ini makanannya apa ini? Makanannya juawut, Mas. Juawut. Sama milet. Sama milet. Nah, iya. Kalau zebra fin harganya berapa nih? Murah, Mas, promo. Promo. Sepasang 40.000. Sepasang 40.000. Wah, luar biasa nih. Iya. 40.000 rupiah per pasang. Per pasangnya, Mas. Zebra fin ya. Zebra fin Holland, Mas. Lokal, Mas. Ini yang lokal kan ya? Lokal ini, Mas. Mana ada yang nanyain yang Holland enggak ada yang ya? Yang Holland sementara kosong lagi diusahakan, Mas. Oke. Nah, ini bergeser di atas ada Pleci ya. Ini burung-burung kecil dulu, Pleci Papua dan oh, ini yang Bustomi. Bustomi. Kalau yang Bustomi dulu berapa? Bustomi harganya 25. 25.000. Kalau Papua nih? Yang Papua? 20.000 aja. 20.000 rupiah iya. Untuk Pleci ya. Nah, ini juga tersedia ya.
Ini ya, opior kan. Jambul mas ya? Iya. Ini lagi rame burung ini mas ya? Lagi rame mas. Untuk rame, jenis kelamin gimana nih? Jenis kelamin pastikan jantan. Oh ini pilihan-pilihan jantan? Iya, ini suaranya mas, bisa niruin suara apa aja. Oh kalau burung ini ya, dimasterin bisa kacer. Suara apa aja ya? Berapa nih mas per ekor? Harganya nih? Per ekor Rp130.000. Rp130.000, ini ya. Opior jambul ya? Nah stok juga masih banyak nih, untuk opior jambul. Nah ini pantauan untuk burung opior jambul ya. Jadi yang mau merapat jangan khawatir, untuk stok masih banyak banget nih, untuk di kios masih sedikit ya. Untuk opior jambul Rp130.000 untuk jantan. Nah ini juga ready untuk di kios masih sedikit. Ini burung konin atau kolibri ninja ya. Ini yang Jawa apa Sumatera nih? Ini Sumatera bos. Oh ini yang Sumatera punya ya. Nah ini untuk koninnya stok masih banyak banget. Banyak banget bos, serius bos. Ini per ekor berapa nih? Per ekor Rp100.000 saja. Rp100.000 untuk kolibri ninja. Ini stok di bawahnya ya? Iya sama bos. Wah masih banyak banget stoknya. Rp100.000 untuk kolibri ninja ya, yang Sumatera. Nah kita berlanjut, ini ada burung beranjangan ya, di kios mas sedikit ya. Nah, ini untuk beranjangan yang masih trotolan. Nah, ini kuantannya stok masih ambiar banget nih. Jadi yang mau merapat, nah ini pilihannya masih banyak banget nih. Untuk beranjangan ini KTP NTB ya. NTB nih. NTB masih trotolan. Nah, ini stok di bawah sebelahnya juga masih ada nih. Nah, untuk beranjangan NTB stoknya benar-benar luar biasa. Ini pilihan jantan apa masih campur? Pilihan jantan. Pilihan jantan. Berapa nih mas per ekor? Per ekor pilihan jantan tak kasih 250.000. Ini yang pilihan jantan ya, untuk beranjangan NTP yang masih trotolan. Trotolan bos. Stoknya benar-benar ambiar nih. Luar biasa. Kalau lagi kerja emang kayak gini bos. Ini bos sampai sini. Ini nggak tanggung-tanggung ya? Iya. Ini. Jadi benar-benar luar biasa stoknya. 250 ya untuk trotolan ya. 50.000 bos. Nah berlanjut ke burung kenari, ini untuk yang warna cerah nih. Warna cerah bos. Ini pantauannya. Ini jenis kelamin gimana nih? Warna cerah, jenis kelamin jantan. Jantan berapa nih mas? Harganya tak kasih Rp100.000 saja. Rp100.000. Ini banyak pilihan warna, ada warna extra jos juga nih. Nah ini sebelahnya ada yang warna gelap ya, untuk kenarinya. Ada bos, warna gelap. Ini yang warna gelap. Kalau yang warna gelap berapa nih? Rp70.000. Iya. Untuk kenari yang warna gelap. Nah kita langsung bergeser di bawahnya, ini ada burung cucak wilis ya. Iya. Ini pantauan cucak wilis berapa mas rekor? Cucak wilis merdeka bos, 45 bos. Rp45.000 ya? Iya. Rp45.000. Merdeka. Nah ini juga ada burung pentet mas. Pentet bos. Dari mana nih? Dari Jawa Timur bos. Jawa Timur. Iya. Nah, ini pantauan untuk burung pentet ya. Iya. Ini jangka berapa banyak, nih? Banyak bos. Stok banyak. Banyak pol. Masih ada ya? Ini jangka berapa nih? Bondol-bondol nih? Yang bondol cepek, yang mulus 120 bos. Kalau yang bondol 100.000, yang mulus 120. Ini yang ori Sumenep ya. Ini pantauan untuk pentet yang ori Sumenep. Palanya kalau yang Sumenep hitam banget ya? Iya. Ini yang Sumenep ya. Ini kan masih bahan makanya beladak banget nih. Rp100.000. Nah, nih pantauan untuk burung pentetnya ya. Jadi benar memang masih luar biasa stoknya ya. Stok kios masih gitu. Ini ada bondol, ada mulus ya. Nah, ini kalau yang mulus 120 dan yang bondol cukup Rp100.000. Ini pentet ori Sumenep ya. Ori Sumenep, Pak. Ori Sumenep. Nah, stoknya banyak banget nih. Masih banyak pilihan. Nah, ini juga tersedia ya untuk burung lakbet ya. Ya, bos. Ini ada warnanya, ini warnanya harga gimana ada biru, ada hijau, campur bos. Harganya yang hijau 50 bos. Yang hijau 50 ribu. Kalau yang biru 60 ribu. Yang biru 60 ribu rupiah. Ini untuk warna jusan ini ya. Jusan ada, pasju ada. Pasju ada. Iya. Ini juga ready untuk lakbetnya. Ini untuk yang warna biola ya. Cakep banget. Harga berapa ini? Biola 75 ribu rupiah. Iya. Ini stok 4 ekor ya yang biola ya? Ada 4 ekor bos. Ada 4 ekor. Nah ini jadi yang berminat untuk lakbetnya. Nah ini ready untuk kerucukan ya. Ini Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur 20 ribu rupiah yang bondol. Kerucukan ya. Nah ini ada burung beo mas. Beo muda hutan ya. Baru ready tadi pagi. Baru ready tadi pagi. Barang langka bos. Nah ini untuk beo muda hutan, ini KTP mana ya? Ini KTP Medan bos. Medan. Medan. Ya. Nah. Ini
masih muda-muda mas ya? Masih muda-muda semua. Masih muda-muda. Ya. Stok berapa ekor? Ada 10 ekor bos. 10 ekor? Iya. Yang berapa nih? Harganya 1 juta. 1 juta rupiah. Hmm. Itu kalau yang masih muda kelewernya belakangnya itu masih pendek? Agak pendek bos. Iya bos. Pendek ya? Ya. Yang jenggernya bos. Oh jenggernya ya? Iya. Dia belakang yang kuning ya? Iya bos. Stoknya sebelah sana ya? Nah kita berlanjut ini ke Poksai Jambul ini yang Sumatera ya. Ini pantauan untuk Poksai Jambul. Berapa ini harga? Itu di harga 480. 480.000 untuk Poksai Jambul ya. Ini jantan-jantan mas ya? Iya jantan-jantan. Jaminan jantan. Ini sebelahnya juga ada nih stoknya nih. Masih banyak untuk stoknya ya. Untuk Poksai Jambul. Dan ini juga tersedia untuk burung kacer. Mas ini kacer dari mana nih? Kacer dari Kalimantan bos. Ini Kalimantan ya, oh, ini Kalimantan. Yang Afkiran. Oh ini yang Afkiran ini grade, yeah. Grade B. Grade BC bos. Grade BC. Yeah. Untuk minusnya apa aja nih? Minusnya cuma kurus bos. Kurus. Iya, yeah, harganya tak kasih 150 bos. 150.000. Yeah. Untuk kacer yang KTP Kalimantan. Iya. Yeah. Cuman minusan. Minusan bos. Angka 50.000. Nah ini 50.000 rupiah. Karena minus matanya bos. Matanya bos. Oh, matanya iya. Ya. Jadi yang mau lanjut rawat ini untuk kacer. Lanjut rawat 50.000 saja. Iya. Ini ada kemungkinan sembuh nggak mas? Kemungkinan 90% sembuh. Sembuh ya. Nah, stoknya juga masih ada nih. Nah kita berlanjut ke burung jagal Papua. Ini burung endemik Papua ya. Ini untuk harga 1.300.000 rupiah. Iya. Untuk jagal Papua. Ini jantan mas ya? Jantan ya. Nah ini juga ada nih di kosmetik untuk Falak Australia. Iya. Ini pantauannya. Ini warna-warna batik mas ya? Warna-warna batik mas. Berapa nih mas perekor nih? Perekornya tak kasih 325 mas. 325.000. Ini dewasa ya? Dewasa. Dewasaan ya? Iya. Nah, bergeser di atas ada Nuri Red Lori. Nuri Red Lori mas. Ini juga masih berapa ekor stoknya? Iya masih banyak mas. Berapa nih mas perekornya? Harganya perekor itu tak kasih 700.000 saja. 700.000 rupiah. Iya. Untuk Red Lori ya sebenarnya. Ini ada burung murai batu mas. Murai prediksian mas. Oh ini prediksian ya? Iya. Ini murai batu prediksian. Ini sebelah kirinya sama nih? Sama mas. Sama ya nih untuk stoknya? Atasnya juga sama. Nah ini stok masih banyak banget nih untuk murai batu prediksi jantan. Yang berapa nih mas? Di angka 300.000 saja. 300.000 rupiah. Iya. Ini untuk murai batu trotol yang prediksi ya. Ini juga ada burung anis kembang mas. Anis kembang. Ini mandiri apa masih anak? Itu mandiri semua mas. Oh ini sudah mandiri. Iya. Pur total, pur total. Besar. Ini juga pilihan jantan ya? Iya, pilihan jantan. Berapa nih mas harganya? Harganya tak kasih 350.000 mas. 350.000. Iya. Untuk burung anis kembang. Anis kembang trotolan. Trotolan jantan. Iya. Ini jaminan jantan ya. Halo, assalamualaikum. Udah ditransfer? Nah, ini juga tersedia untuk burung jalak suren. Ini masih anakan. Iya. Ini jalak putihnya tinggal satu apa? Jalak putihnya tinggal satu kok. Tinggal satu. Belum datang lagi. Belum datang lagi. Ini untuk jalak suren berapa nih? Kemungkinan besok. Oke, besok datang lagi ya. Besok kemungkinan datang lagi. Jalak suren anak berapa nih? Suren anak 2,5 bos. 2,5. Kalau jalak putihnya? Jalak putihnya 325. 325.000. Ini juga ada foxe mantel ya. Iya, foxe mantel. Ini jantan-jantan mas? Jantan-jantan semua. Berapa ini? Poksai mantel 180. 180.000. Yeah. Poksai mantel ya. Nah, ini berlanjut ke burung jalak Hongkong. Kalau pak bisa kirim ke Subang pak. Nah, ini pantauan untuk jalak Hongkong. Kirim ke Subang. Nah, ini untuk harga jalak Hongkong ya di angka 1.700.000 rupiah. Nah, ini juga ready untuk dijual mas sedikit untuk falak istimewa nih. White face ya? Iya. Yeah. Nah ini. Ini sepasang apa gimana? Sepasang mas. Sepasang. Real sepasang ya. Real sepasang ya. Iya. Ini warnanya cakep banget nih. Cakep banget warnanya. Di angka berapa nih sepasang nih? Di angka murah mas. Di angka sepasang 1.200.000. 1.200.000 untuk falak. Ini yang white face ya. Ada sepasang. Nah, di bawah ini ada burung apa nih? Itu burung selendang biru apa? Selendang biru ada. Gelatik ada. Gelatik ada. Gelatik ada. Ini di angka berapa ini untuk selendang biru nih? Selendang biru 60 mas. 60.000 rupiah. Selendang biru apa? Ledekan biru. Ledekan biru lah mas. Oh ledekan biru ya. Oh iya keliru-keliru. Ledekan biru. Berapa tadi harganya? Ledekan biru 60 mas. 60 ini jantan-jantan ya? Jantan-jantan. 60.000 rupiah untuk gelatik berapa itu? Gelatiknya tak kasih 30 mas.
Klatik 30.000. Ini ada satu ekor kayaknya nih, lari-lari nih. Mantenan? Mantenane 90, Mas. 90.000 untuk mantenan kuning ya. Kita berlanjut. Nah, ini ada burung tepus emas. Iya, ini pantauannya. Ini ada berapa ekor nih? Ada 7 ekor, Mas. 7 ekor. Berapa, Mas, harganya? Harganya tak kasih 80, Mas. 80.000 ya. Burung tepus emas. Nah, kita berlanjut. Nah, ini ada burung cucak hijau. Ini KTP mana nih? Cucak hijau KTP Ori Aceh, Mas. Ori Aceh ya. Nah, ini pantauannya untuk. Nah, ini sebelahnya nih. Itu yang PH, Mas. Oh, ini yang PH. Ya. Nah, ini yang jantan dulu nih. Iya. Yang jantan berapa ini harganya? Yang jantan itu PH itu harganya tak kasih 3,5 aja, Mas. Oh, ini yang PH maksudnya? PH, Mas. Oh, yang PH ini udah jaminan jantan atau gimana ini? Real jantan. Real jantan ya? Iya, realnya real jantan PH ini. Oh, ini PH real jantan. Nah, ini penampakan untuk burung cucak hijau yang PH atau paruh hitam, Mas ya? Yang real, Mas. Yang real ya. Ini kejantannya berapa persen ini? 90% jantan. 90% jantan. 100% lah. Eh? 100% ya? Iya, 100%. Di angka berapa ini? Di angka 3,5. 350.000. Ya, kalau orang-orang rata-rata bilang itu kalau yang PH gini itu biasanya itu apa itu paruhnya putih, Mas. Kalau ini benar-benar paruh hitam. Benar-benar paruh hitam. Iya. Nah, ini jadi jaminan jantan ini ya. 350.000. Iya. Oke. Stok berapa ekor tadi? Ada sekitar 80, Mas. 80 ekor. Oke. Nah, ini untuk yang sudah nopeng berapa ini? Cucak hijau nopeng ini tak kasih harga 600.000, Mas. 600.000 rupiah ya. Yang ori Aceh. Ya. Ini stoknya mana nih? Stoknya banyak, Mas. Banyak ya? Nah, ini pantauan ya, stoknya untuk cucak hijau yang KTP Aceh. Jadi memang masih banyak stoknya. Untuk cucak hijau ya. Nah, di atas juga ada nih. 600.000 rupiah. Nah, di bawahnya ini ada cucak biru. Ini yang jantan nih untuk cucak biru. Berapa cucak biru nih? Cucak biru 300.000 rupiah. Nah, bergeser di atas ada sempur hujan. Sempur hujan, Mas. Sempur hujannya ini. Stoknya banyak nih, sempur hujan. Berapa nih per ekor? Sempur hujan 180.000. Sempur hujan. Nah, ini stok untuk sempur hujan ya. Jadi masih banyak untuk stoknya. Nah, kita berlanjut. Ini ada burung Wambi Hong Kong ya. Ini pantauan untuk Wambi Hong Kong. Iya, Mas Sikit, ini Wambi Hong Kong. Wambi Hong Kong, Mas. Berapa nih harganya nih? 2,5 juta, Mas. Ini yang bondol. Bondol 2,3 juta, Mas. Oh, ini yang bondol 2,3 juta ya berarti ya. Kalau yang mulus? Yang mulus 2,5 jantan ya. Jantan. Ini sampel aja ya nih untuk yang bondol ini. Nah, kita berlanjut ini ke burung Foxy Hong Kong pipi putih. Nah, ini. Stoknya juga banyak banget nih. Foxy Hong Kong pipi putih. Ini jantan-jantan masih gede ya? Jantan, Mas. Jantan-jantan. Harga berapa ini? 2,3 juta, Mas. 2.300.000 ya untuk Foxy Hong Kong ini yang jaminan jantan. Stok juga banyak. Nah, kita berlanjut ke burung pancawarna. Cuman ini yang impor ya untuk pancawarna. Nah, ini stoknya. Pancawarna berapa ini? Pancawarna yang impor 1,1 juta aja, Mas. 1.100.000 ya. Nah, yang impor ya. Nah, kalau yang lokal? Yang lokal 600, Mas. 600.000 rupiah. Ini untuk pancawarna yang lokal ya. Ini stoknya. 600.000 rupiah. Nah, kita berlanjut. Ini ada burung red siskin. Nah, ini sudah pada dewasa ya untuk red siskin. Warnanya cakep-cakep banget ini untuk yang dewasa red siskinnya. Biru red siskin. Ini yang jantan ini yang sudah mutasi. 600.000 ya, 600.000 rupiah. Nah, ini pantauan untuk stoknya masih aman. Dan sebelahnya ada yang masih trotol ya, yang masih muda nih, cuman jaminan jantan ini. Nah, untuk harganya ya, untuk red siskin yang masih muda 350.000 rupiah. Nah, ini juga ready untuk red siskin yang berjenis kelamin betina. Ini yang masih, ini anakan juga, apa dewasa ini? Ini berapa masih kit kalau yang betino? Betino 150, Mas. 150.000. Untuk red siskin jenis kelamin betina ya.
Nah, masih di burung impor nih, ada burung sanger ya. Ini pantauan untuk sanger. Piro sanger iki? Sangere 380.000. 380.000 ya. Iya. Ini sepasang apa? Itu jantan-jantan. Oh, sepasang. Pasang ini ya. Rekor 380.000. Nah, ini juga ready ya untuk kenari black red. Nah, ini yang gacoran ya. Ini pantauannya. Piro iki? Nah, untuk harga kenari black red ya, ini yang sudah gacoran Rp900.000. Nah, bergeser di bawahnya ada beranjangan kalandra. Ini stok mana nih beranjangan kalandra, tinggal ini apa? Nah, ini pantauan stoknya untuk beranjangan kalandra. Stok jadi masih aman. Ini berapa nih harganya nih? Berapa, Pak? Beranjangan kalandra Rp900.000. Ini bangkar kurang semangat hari ini kayaknya nih. Meriang ya? Merindukan kasih sayang. Nah, ini juga ready untuk burung Poxai Merah atau Poxai Vietnam. Ini selalu ready di kios Mas Sigit ya untuk Poxai Merah. Untuk harga Rp1.400.000 ya untuk Poxai Merah. Nah, jadi stoknya masih banyak ya. Ini sampai ke ujung stok Poxai Merah. Nah, ini pantauan untuk burung cuca hijau. Ya, sudah rawatan ya. Kondisi mulus. Ini udah terpantau bunyi, Bang War? Udah enak. Udah enakan suaranya ya. Jalukno iki. Harga berapa nih? 1 juta aja, Pak. Rp1.000.000. Jalukno jahe gula merah. Ini KTP Aceh ya? Kita ini ya. Ini untuk cuca hijau yang KTP Aceh ya, kondisi mulus Rp1.000.000. Ini juga ready untuk burung cuca kinoi jenis kelamin betina. Ini pantauannya. Nah, untuk harga cuca kinoi Rp130.000. Ini yang jenis kelamin betina ya. Nah, sebelahnya ada kapas tembak. Nah, ini pantauan untuk kapas tembak. Ini kondisi bondol Rp380.000. Untuk kapas tembak ya, stoknya juga masih aman ini. Nah, ini juga ready untuk burung decu ya atau kacer mini, kondisi burung semi pur untuk decu. Nah, untuk harga burung decu ya Rp150.000. ini pantauannya. Ini juga ready di kios Mas Sigit untuk burung pentet kembang yang jantan. Kondisi burung semi pur berapa nih? Pentet kembang Rp50.000. Ini sebelahnya ada masih stoknya. Nah, bergeser sebelahnya ada kepodang Bali. Kodang Mas Bali. Berapa nih? Kodang Bali ini Rp250.000. Kodang Mas Bali ya. Rp250.000 ini jantan, ini jantan ya. Nah, ini pantauan untuk burung jalak nias. Ini kondisi mulus. Jalak nias, Mas. Berapa ini? Rp250.000. Jantan ini Rp250.000 untuk jalak nias. Nah, ini juga tersedia untuk Poxai Hongkong pipi hitam. Nah, ini kondisi burung mulus ya. Pipi hitam berapa ini, Mas? Poxai Hongkong pipi hitam. Pipi hitam 2,6 juta, Mas. 2,6 juta rupiah. Poxai Hongkong pipi hitam. Apalagi dia sama Ustaz. Nah, sekarang kita bergesernya ada burung murai batu ya. Ini yang jaminan jantan, Mas ya. Trotol jantan. Stoknya masih banyak nih. Iya. Sekitar berapa ekor nih? Ada sekitar 80 ekoran lah. 80 ekoran. Iya. Untuk yang jaminan jantan, Mas. Jaminan jantan ada 80 ekoran. 80 ekor. Ini diangka berapa nih? Diangka Rp900.000 per ekor. Rp900.000 per ekor. Ya, jadi per yang sudah jaminan jantan ya. Ini sudah pada makan pur belum sih? Kalau ini ya makannya tetap semi, Mas. Oh, semi semi pur. Jadi campur serangga ya. Pur campur serangga ya. Dan sebelahnya nih. Ini betina. Sebelahnya betina siapa, Mas? Oh, betina siapa? Ya. Ini pantan untuk yang betina siapan. Harga berapa ini? Harga ini Rp350.000. Rp350.000. Ekor, Mas. Gayane gaya. Panjang banget ekornya. Ekor jantan, Mas. Nah, ini
ekornya panjang-panjang. Top kore betina siapa? Ada sekitar 50 ekoran. Sekitar 50 ekoran. Iya, mau main grosir pastinya lebih kurang lagi. Mantap. Masih banyak. Yang dikelamin betina 350.000. Nah, ini juga tersedia nih, ada burung cililin coklat. Ini pantauannya untuk cililin coklat. Ini jantan, Mas. Jantan, Mas. Jantan ya. Ini makanannya apa nih kalau melihara cililin nih? Leopard sama ular bongkong, Mas. Campur ya? Campur. Leopard sama ular bongkong. Nah. Berapa nih, Mas? Harganya kita kasih 1,3 juta. 1.300.000 untuk cililin. Ini jantan ya? Jantan. Jantan ya. 1.300.000. Kondisi burung bondol ya? Iya. Nah, ini juga tersedia nih yang cucak jenggot gacoran. Iya. Ini yang Sumatera ya? Yang Sumatera. Ini yang Sumatera gacoran. Iya. Berapa nih, Mas, per ekornya? Ini 3,5, Mas. 350.000. Iya. Kalau yang Jawa ready enggak? Kalau yang Jawa ready, Mas. Mana, Mas, kalau yang Jawa, Mas? Nah, ini pantan untuk cucak jenggot yang dari Jawa. Ini udah bunyi belum, Mas? Udah bunyi rajin, Mas. Udah rajin, ini lagi dokor, iya, kayaknya ya. Dokor, Mas. Kondisi dokor. Iya. Yang berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 400.000 saja, Mas. 400.000. Iya. Nah, tinggal lanjut rawat nih ya. Tinggal nunggunin ekornya lagi dokor. Ini cucak jenggot yang Jawa. Mantap banget pemulihan. Nah, kita berlanjut ke burung murai batu. Ini yang pastolan, Mas. Pastolan gacoran, Mas. Pastolan ini sudah gacor ya? Iya. Ini panjang ekor berapa nih? Panjang ekor 19 cm. 19 cm ya? Iya. Ini stok berapa ekor nih? Stok ada 30 ekor. 30 ekor. Stoknya benar-benar full, Mas. Benar full untuk yang pastol ya? Iya. Yang berapa nih? Harganya 1,6. 1.600. 1.600. Ini untuk yang panjang ekor 19 ya? Iya. Stok berapa ekor nih? Stok ada sekitar 30 ekor, Mas. 30 ekoran. Iya. Benar-benar banyak, Mas. Masih banyak ya? Iya. Ini sampel aja ya. Nah, nih pantauan untuk stok murai batunya ya. Nah, bergeser sebelah ada jalak Bali. Jalak Bali, Mas. Dewasa ini ya? Dewasa, Mas. Dewasa untuk jalak Bali. Nah, stoknya banyak banget nih. Ini berapa ini? Dewasa. Jalak Bali dewasa tak kasih harga 2 jutaan, Mas. 2 juta rupiah. Stoknya ada 60 ekor. 60 ekor ya. Ini jalak Bali dewasa nih. Bener-bener banyak, Mas. Ambiar wani stok untuk bener-bener ambiar sampai LD ini sama satu-satu sampai ntar malam, Mas. LD stok satu-satu ini 2 juta rupiah nih ya. 2 juta gacoran rupiah per ekor. Kalau ambil sepasang 4 juta, Mas. 4 juta rupiah. Iya. Kalau yang sepasang ya. Nah, kita berlanjut ke burung istimewa nih. Di Gros masih kita ada burung cucak robo ya. Nah, ini pantauannya ya. Nah, ini yang ori hutan. Ori hutan, Mas. Ini sekitar umur berapa bulan kayaknya, Mas? Ini kurang lebih 7 bulan. 7 bulanan ya. Jadi udah terpantau bunyi nih. Udah terpantau rajin, Mas. Rajin. Udah makan pur nih, Mas? Pur total. Pur total. Iya. Berapa ini harganya nih? Harganya tak kasih 9 juta, Mas. 9 juta rupiah. Iya. Tapi ini untuk jenis kelamin jantan. Jaminan jantan. Jaminan jantan ya. Iya. Untuk cucak rawonya. Ini yang ori hutan. Ori hutan. Stok berapa ekor, Mas? Stok ada 3 ekor. 3 ekor. Dan yang sebelahnya ini? Kalau ini? Itu yang remaja. Remaja ini hasil tangkaran apa gimana nih? Hasil tangkaran. Oh, ini hasil tangkaran. Iya. Ini untuk yang masih remaja ya. Ini jantan juga, Mas? Jantan semua, Mas. Berapa ini harganya nih? Harga ini tak kasih remaja 5 juta saja. 5 juta rupiah ya? Iya. Ini yang masih remaja ya. Yang ke 5 kalau juta yang rupiah. Kalau yang hutan, Mas, itu keistimewaannya bisa ropel, Mas. Bisa ropel ya, iya, dia ya. Nah, ini murai apa lagi nih, Mas? Ini murai trotol jantan super, Mas. Jantan super. Iya. Harganya dipromokan. Berapa nih, Mas, harganya? Cuman minus kurus sedikit. Minus kita kurus berbagi ya. Namanya berbagi kan enggak harus soal uang. Soal burung juga soal sama. Burung. Iya. Harganya tak kasih 2,5 aja, Mas. 250.000. Ini minus trotol jantan kurus sedikit. Ini trotol jantan minus kurus sedikit. Iya. 250.000. Betul sekali, Mas. Saya mau lanjut rawat ya. Iya. Kayaknya bisa sembuh, Mas, ya? Bisa sembuh, Mas, kalau cuman kurus. Kalau kena mata gitu ya enggak bisa. Cacat enggak bisa. Oke. Jadi 250.000 untuk murai batu ring BNR. Iya. Nah, kita berlanjut ke burung jalak suren gacoran. Nah, ini stoknya banyak nih untuk jalak suren gacoran. Kira, Mas, jalak suren gacoran? Jalak suren gacoran 430.000. Stoknya banyak, Mas. Stoknya banyak ya? Iya, nih.
Ini pantauan untuk stok jalak suren ya. Jadi masih banyak banget. 430 Mas. 430.000. Nah, ini juga tersedia untuk stoknya ya, untuk jalak putihnya nih. Ini yang dewasa gacoran. Dewasa gacoran, Mas. Berapa nih, Mas? Dewasa gacoran 500.000, Mas. 500.000 rupiah. Ini jenis kelamin gimana? Masih campur? Jenis kelamin jantan, Mas. Oh, ini jantan, jantan, tapi kebanyakan sih jantan. Kebanyakan jantan. Ada jantan, ada putih. Stok di atas nggak tanggung-tanggung ya? Oh benar, di atas masih banyak, masih banyak. Jadi di atasnya juga stok burung masih banyak nih. Buahnya masih sini sampai sini kok. Wah, luar biasa nih. Jadi mau merapat, burung lokal impor ready, Mas, ya? Lokal impor ready, mantap, Mas. Oke, mungkin cukup sekian dulu review saya untuk di Kios Mas Sigit. Oke, Mas Sigit, saya izin pamit ya. Oke, siap. Saya doakan semoga Kios Mas Sigit semakin banyak pelanggannya, semakin amanah, dan semakin terkenal seperti Terminal. Mengudara seperti bandara. Saya izin pamit, Mas, ya. Mantul, Mas. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.